Assalamualaikum, hai para kesayangan, kembali lagi bersama saya Ibun dalam channel Ibun Bun. Kali ini Ibun akan menyampaikan tutorial mengenai cara membuat teks berkolom sehingga tampilannya seperti pada koran di Microsoft Word. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa dukung channel Ibun Bun dengan cara subscribe, comment, like, and share. Terima kasih. Nah, kesayangan, sekarang kita akan membuat dokumen kita menjadi tampilan kolom seperti ini dengan sisipan drop cap pada awal naskah. Oke, silakan simak video berikut ya. Oke, kesayangan, silakan siapkan dulu dokumen yang akan diatur menjadi tampilan kolom disertai dengan drop cap. Kemudian kita akan atur bagian judulnya dulu. Silakan di blok seperti ini. Kemudian pilih pada alignment-nya center ini ya. Kemudian boleh kalian rubah untuk font-nya. Di sini Ibun Bun pilih font yang frame ini. Untuk pilihan font, silahkan kalian download dulu dari Davon ya. Videonya sudah pernah Ibun Bun share di YouTube. Linknya Ibun Bun sertakan pada deskripsi ya, seperti ini. Kemudian, kita atur untuk text highlight color-nya. Silahkan pilih sesuai dengan selera. Ibun Bun pilih yang dark blue, seperti ini. Agar teksnya nampak, maka kita harus merubah warna fontnya. Ibun Bun pilih colornya putih aja biar bisa terbaca seperti ini. Kemudian boleh kita besarkan dulu untuk teksnya seperti ini. Cukup seperti ini ya. Untuk bagian judulnya sudah selesai. Selanjutnya kita atur yang bagian isi teksnya. Silakan di blok dulu seperti ini. Kemudian pada menu Home, silakan pilih Justify di sini. Nah, tampilannya lebih rapi, rata kanan dan kiri seperti ini ya. Kemudian silakan pilih pada menu Pick Layout, kemudian pilih pada menu Kolom di sini. Kita bisa pilih menjadi satu kolom, dua kolom, tiga kolom, dan seterusnya. Kita pilih yang 2 ya di sini. Nah, naskah kalian akan terbagi menjadi dua seperti ini. Kemudian silakan pilih lagi pada menu Kolom. Kemudian kita pilih more column di sini. Nah, kita akan atur. Karena jarak antar kolom 1 dan kolom kedua ini terlalu lebar, kita akan persempit jaraknya. Caranya silakan pilih pada width and spacing di sini. Kita pilih spacingnya di sini, kita kurangi. Kita bikin spacingnya hanya 1 cm saja. Nah, selanjutnya untuk memunculkan garis di tengah-tengah antara kolom 1 dan kolom 2, silakan centang pada bagian line between di sini ya, silakan dicentang seperti ini. Oke, di tampilan previewnya sudah nampak ada garis di tengah-tengah kolomnya. Setelah selesai pengaturan di sini, silakan klik tombol OK. Jadinya seperti ini ya. Selanjutnya kita tinggal atur untuk drop cap. Silakan blok huruf B. Bagian awal ini ya, di paragraf awal, huruf B-nya saja. Silakan di blok seperti ini. Kemudian pilih pada insert. Di sini ada di bagian teks di sini. Nah, silakan pilih yang add a drop cap di sini. Kalian bisa pilih langsung drop di sini. Maka tampilan dari drop cap kamu adalah 3 baris ya. Hurufnya menjadi lebih besar mengisi 3 baris. Boleh kita langsung pilih seperti ini. Tetapi yang kita mau adalah untuk huruf awalnya ini tadi, seperti contoh dia mengisi 4 baris. Maka silakan blok lagi seperti ini. Kemudian silakan pilih drop cap-nya lagi. Kemudian kita pilih yang drop cap option. Nah, di sini kita pilih bagian yang drop tadi. Kemudian untuk lines to drop-nya, kita bikin 4 ya, seperti contoh sebelumnya.
Untuk fontnya bisa kita atur pula di sini langsung. Contoh Ibu Bun pilih fontnya Babalu seperti ini. Kemudian apabila selesai pengaturan di sini, silakan klik tombol OK. Nah, jadinya seperti ini. Kita bandingkan dengan naskah yang sebelumnya ya. Ini dia. Nah, hasilnya sudah sama ya. Sangat mudah sekali.